saya rasa nak buat parti baru boleh, semua orang boleh buat parti baru. Tetapi sejarah tu tak boleh nak disamakan dengan perjuangan asal yang dibawa. Lagipun UMNO sebuah parti yang lama. Bukan saja parti yang bersejarah tetapi mendapat dokongan ramai. Dan kalaulah UMNO ini lemah, ia dirasai oleh orang yang ramai. Dan ini akan menggugat keadaan kestabilan politik itu sendiri dalam negara. Itu yang menjadi masalah. Jadi itu sebab bagi saya, kalaulah tidak ada pilihan, maka inilah jalan yang patut ditumpu untuk kita bangkit semula semangat perjuangan untuk menstabilkan keadaan dalam negara. Dan saya rasa memang sudah ada ribu-ribu orang yang bersama dengan UMNO asal. Cuma kita nak cari langkah yang baik, strategi yang boleh diterima supaya membangkitkan semula semangat perjuangan ini. Saya tahu kerana COVID-19 kita tak bebas bergerak sana sini. Tetapi sekarang ni ada handphone, ada macam-macam. Kita boleh berhubungan dengan dia orang. InsyaAllah barangkali kita boleh tarik dia orang untuk mengguna kemampuan mereka untuk bersama dengan gerakan ini. Dua kali Teguh menyebut semangat. Apakah ini bermakna mungkin semangat 46 itu akan diadakan semula? Maksudnya parti baru itu adalah semangat 46? Ya, seolah-olah begitulah. Kerana parti ini parti yang dalam koma, saya sebut tadi, tidak aktif. Yang apabila kita aktifkan, dia seolah-olah macam parti baru juga. Dikejut semula supaya bergerak. InsyaAllah.